Oke, jadi slot yang kebuka di sini adalah 4 slot. Oke, kita kembali ke X4. Kalian lihat, aku juga udah membuka slot di X4 itu 4 slot. Dan ini sama sekali hanya 2 slot aja yang aku modalin pakai uang aku, semua itu hasilnya dari keuntungan dan limpahan bonus, guys. Jadi hanya 2 slot aja. Hi guys, welcome back to my channel Spiker 007. Oke, teman-teman, di sini bakal aku ngeliatin lagi ya apa sih proses itu dan bagaimana cara kerjanya. Mudah-mudahan kalian semakin paham ya sebelum kalian membuka account untuk proses. So, jangan ragu-ragu karena di sini keuntungannya itu keren banget dan berhasil banget bikin orang berpenghasilan fantastis di sini, teman-teman. Jadi jangan ragu-ragu untuk mendeposit dana kamu atau investasi dana kamu di Porsas karena bakal balik modal secepat yang kamu mau. Hai guys, pernah nggak kamu merasa kesel pada saat kamu lagi enak-enaknya tidur, sedang tidur nih, tiba-tiba kamu diteleponin, diganggu suara telepon yang bising banget dan orang di sebelah sana yang ngomong sama kamu, "Mbak, uangnya udah aku transfer." Bayangin nggak keselnya? Tetapi ini adalah rasa kesel yang so beautiful banget, keren banget kan keselnya. Dan teman-teman mau juga nggak ngerasain gitu keselnya pada saat kamu lagi tidur terus diteleponin kalau uangnya udah masuk? Mau nggak? Mau nggak? Ya udah, kalau mau tonton terus videonya. Don't forget to like, share, subscribe, and comment ya guys. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di tanggal 1 Januari ini, di tepatnya di tahun 2021, 2021. Oke, aku bakal ngebahas lagi tentang Porsas. Kenapa lagi-lagi Porsas? Karena di Porsas ini kalian sudah mulai bisa membangun bisnis kalian secara online. Oke, secara logika kalian memang membutuhkan sedikit modal di sini untuk memiliki atau membesarkan bisnis kalian di Porsas. Tetapi seandainya kalian tidak memiliki banyak modal, it's okay. Kalian beli slotnya atau membuka slotnya itu step by step. Di sini kami sarankan kalian untuk memiliki referral. Dan ada beberapa teman, bahkan banyak di antara kalian yang males banget kalau disuruh nyari referral. Tetapi kalian juga tidak pengen bermodal. Jadi gimana caranya ini ya? Kalian pengen mendapatkan hasil yang besar tetapi nggak pengen cari referral. Terus juga nggak bermodal. Oke, di sini bakal aku tunjukin akun aku yang paling kecil ya. Karena aku memiliki 3 akun. Jadi akun proses aku itu 3 guys, dan ini yang paling kecil. Oke, di sini aku nunjukin. Di sini aku sudah memiliki 14 referral. Kalian tahu di sini aku nggak terlalu mendanai atau memodali akun aku yang paling kecil ini, karena akun yang terdahulu di situ aku seperti nge-review ya. Akun yang satu itu sama sekali aku nggak ada referralnya. Jadi murni itu pakai uang aku untuk modalin. Dan di sini aku ngasih I show you my account, my little account. Karena di sini aku pengen mendorong kalian untuk memiliki referral. Kenapa harus memiliki referral? Karena kalau kalian memakai referral atau menggait referral, kalian tidak memakai modal kalian semua. Tetapi keuntungan 100% juga masuk ke kalian. Terus apa yang didapatkan oleh referral kamu? Apa mereka rugi? Seandainya kalian bertanya seperti itu, teman-teman, tentu saja of course tidak rugi. Mereka juga mendapatkan keuntungan 100% sama dengan kalian.
Di sini aku memperlihatkan akun aku memiliki 14 orang person referral aku dan aku sudah mendapatkan keuntungan 166 US dollar. Oke, kalian lihat, kalian mau lihat slot apa aja yang udah kebuka di akun aku ya. Jadi aku liatin. Di sini di X3 aku sudah mendapatkan 3400 TRX. Bayangin guys, ini keuntungan aku 3400 TRX atau 91 US dollar. Jadi 91 US dollar itu kalau dirupiahkan, sebentar ya aku hitungin guys. Jadi kita di sini TRX-nya itu teman-teman kan dinilai pakai uang dolar kan. Terserah kalian mau pilih pakai uang euro, dolar juga bisa. Jadi di sini aku milih memakai US dollar. Oke. Jadi kalian bisa lihat di sini teman-teman. 3400 tron senilai dengan 91 US dollar. Jadi aku bakal ngitungin ke kalian nih. Mungkin kalian sudah tahu 91 US dollar itu berapa. Jadi tetapi aku pengen perjelas aja di sini ya teman-teman. 91. Oke, 91 kali anggaplah dolar sekarang berapa? 14.000 ya, guys. 14.000. Jadinya aku mendapatkan 1.274.000. Guys, kalian bisa lihat kan? 1.274.000. Itu keuntungan yang hanya di X3 aja. Jadi aku mendapatkan keuntungan 91 US dollar kalau di Indonesia kan sekitar 1.274.000. Kiranya segitu ya, guys. And then, sekarang aku berada di X4. Oke. Okay. Oh, kalian tadi udah lihat ya, X3 itu 3400 TRX. Oke, okay, kalian mau lihat kan slotnya apa aja yang kebuka di X3. Kalian bisa lihat. Nih. Jadi udah kebuka 4 slot di X3. Kalian lihat kan, di slot 100, aku sudah dapat penghasilan seperti ini, guys. Kalian lihat. Kalian lihat kan? Oke, jadi slot yang kebuka di sini adalah 4 slot. Oke, kita kembali ke X4. Kalian lihat, aku juga udah membuka slot di X4 itu 4 slot. Dan ini sama sekali hanya 2 slot aja yang aku modalin pakai uang aku, semua itu hasilnya dari keuntungan dan limpahan bonus, guys. Jadi hanya 2 slot aja yang aku beli pakai uang aku selama aku membuka account yang paling kecil ini. Oke, dan kalian mau lihat berapa keuntungan aku di X4. Kalian lihat di X4 itu aku memiliki keuntungan 2400 tron atau TRX. Dan kalau dihitung dalam rupiah, keuntungan aku di X4 itu 64 US dollar. 64 kali 14. 64 kali 64 kali 14. Jadi aku mendapatkan di sini 896. 896.000 guys di X4. Jadi 2400 TRX itu senilai dengan 64 US dollar atau 896.000 gen. Oke. Dan di X Gold, aku mendapatkan keuntungan 400 TRX di sini dengan nilai 11 US dollar. Jadi 11 US dollar aku mendapatkan 154 rupiah. Jadi di sini memang masih kecil, guys. Oke, masih 3 slot yang kebuka.
Kalian lihat, tetapi nggak ada yang aku beli. Ini semua penghasilan dari referral atau dari spoilover aku dan juga dari fast up aku. Jadi itu kenapa keberuntungannya jika kita memiliki referral, kita bakal mendapatkan penghasilan yang gila-gilaan dari fast up kita. Dan kalau kita mengupgrade, itu juga mendapat penghasilan dari spoilover gila-gilaan. Jadi dua pilihan aja di sini teman-teman. Jika kalian tidak pengen mencari referral, kalian harus rajin-rajin mengupgrade slot kalian, mengupgrade akun kalian supaya semakin meningkat dan kalian juga memiliki penghasilan yang semakin tinggi dan meningkat. Itulah porsas. Jadi kalau kalian punya modal teman-teman, kenapa enggak kalian masukin aja di porsas. Anggap aja ini seperti deposito, tetapi deposito dengan keuntungan yang gila-gilaan. Jadi di sini dengan referral 14 orang, aku memiliki keuntungan atau profit itu 166 US dollar atau senilai 2.324.000. Bayangin teman-teman, dengan hanya modal kecil aku memiliki profit atau penghasilan 2.324.000. Ini belum sebulan. Jadi belum sebulan sekitar ini guys. Ini nggak ada yang aku modalin. Ini murni dari aku memiliki referral. Jadi kalau aku ingin pengen cuan, pengen melejit, pengen meroket, ya seperti di account aku yang satunya itu aku memiliki nilai tertentu di sana, tetapi nggak ada referralnya. Itu memang buat investigasi aja untuk perbandingan gimana keuntungan kalau kita memiliki referral dengan yang tidak memiliki referral. Oke guys, bagaimana, kalian tertarik juga punya akun Forsas? Oke, stay safe ya, stay safe dan stay healthy. Thank you for watching my video. Don't forget to like, share, subscribe, and comment. Salam Forsas!